Halo GP Mania, berikut hasil lengkap race MotoGP Indonesia hari ini beserta daftar klasemen sementara dan jadwal selanjutnya MotoGP tahun 2022. Hasil lengkap race MotoGP Mandalika Indonesia hari ini Minggu 20 Maret 2022. Rider KTM Miguel Oliveira berhasil meraih podium pertama di balapan MotoGP Mandalika Indonesia. Di podium kedua diraih rider Yamaha Fabio Quartararo. Sementara untuk podium ketiga diraih rider Ducati Johan Zarco. Berikut hasil selengkapnya race MotoGP Mandalika Indonesia 2022. Berikut klasemen sementara MotoGP tahun 2022. Di peringkat pertama Enea Bastianini dengan raihan 30 poin, di peringkat kedua Brad Binder dengan raihan 28 poin, di peringkat ketiga Fabio Quartararo dengan raihan 27 poin. Berikut jadwal selanjutnya MotoGP 2022 seri ketiga Grand Prix Argentina Minggu 3 April 2022 mulai jam 11:30 malam waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung live di Trans7. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.